TNI bersama dengan seluruh dinas terkait dinas kesehatan yang ada melaksanakan vaksin. Saat ini TNI melaksanakan serbuan vaksin di seluruh wilayah yang ada di Sumatera Barat termasuk seluruh Indonesia karena serentak melaksanakannya di 34 provinsi. Untuk animo sendiri saat ini terutama di wilayah Kediri, animo untuk dosis pertama itu sangatlah tinggi sehingga kita agak sedikit terbatas dengan kuota karena kuotanya cuma sedikit dibatasi, jadi banyak dari masyarakat kita yang belum kebagian vaksin ini. Pak, kemudian sampai kapan pelaksanaan kegiatan serbuan vaksin ini, Pak? Untuk kegiatan vaksin ini karena ketersediaan vaksin tergantung dari pengadaan pemerintah, kapanpun kita siap untuk melaksanakan. Siapa saja yang boleh ikut, bagaimana syaratnya itu, Pak? Untuk kriteria yang bisa ikut, mulai dari umur 12 tahun, pelajar ya, sampai umur mungkin lanjut mungkin sekitar 90. Yang jelas dia itu sehat, kemudian dinyatakan bisa disuntik vaksin oleh dokter yang men-screening mereka.